Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi apa khabar semua? So, aku harap korang semua sihat-sihat, alhamdulillah. Jadi dah ada yang cuba hantar ke? Dah ada orang yang dah cuba submit ke Shutterstock. Jadi sebab ada yang dah WhatsApp aku and yang dah mula hantar gambar. Ada yang hantar gambar portrait, ada yang hantar gambar landscape and ada yang hantar gambar editorial. Jadi hari ni aku nak share lah. Okay. Nak mula share macam mana nak hantar gambar ke Shutterstock. Jadi aku nak mula share macam mana nak hantar gambar ke Shutterstock. So gambar apa yang kita nak hantar hari ni? Okay, jadi kita nak hantar ini adalah gambar editorial. Sebab apa aku pilih editorial? So editorial ni adalah gambar yang paling senang kita nak dapat. Jadi kenapa aku cakap gambar editorial ni senang nak dapat? Jadi gambar editorial ni memang sangat-sangat mudah nak dapat sebab ia adalah gambar yang kita akan arkipkan. Apakah maksud arkip? Archive. And jadi gambar ni dia akan berguna pada masa akan datang. Di mana dia ada nilai-nilai cerita, dia ada nilai-nilai berita, dia ada nilai-nilai orang kata apa, newsworthy. And dalam istilah yang digunakan di Shutterstock ataupun mana-mana Microsoft, newsworthy. Dia ada nilai-nilai berita. Ia memberi makna pada masa akan datang. Apa yang berlaku pada waktu sekarang. Jadi apa-apa sahaja event, launching kereta baru, launching handphone baru, launching pertandingan orang kata apa, e-sports, and apa lagi, hari merdeka, and perarakan hari kebangsaan, and pelancaran orang kata apa, logo baru, and visit Malaysia 2020, visit Malaysia 2020. Jadi event-event ni kalau ikutkan untuk user yang macam kita, mungkin kita tak ada rasa keperluan. Tapi untuk newspaper kan, ataupun yang akan datang untuk buat majalah ke apa, kita perlukan gambar-gambar ni untuk mengenang balik apa yang berlaku sebelum ni. Jadi dekat situ nilai gambar-gambar editorial ni. Sebab tu bila kita nak hantar gambar editorial, kita kena letak caption yang betul. Baik. Jadi sebenarnya editorial ni sangat-sangat luas. Gambar-gambar editorial ni boleh jadi gambar public figures kan, sebagai contoh gambar menteri-menteri, gambar artis, selebriti kan. Jadi ia boleh jadi juga gambar-gambar berkaitan dengan branding kan. Branding sebagai contoh Proton, Toyota, Honda, apa sahaja branding, Coca-Cola, minuman, makanan, benda and objek and teknologi and Apple, Android and Huawei, Oppo dan sebagainya. Dan ia boleh juga jadi gambar-gambar yang berkaitan dengan event. So segala jenis event, apa yang kita terlintas dalam kepala event, memang kita boleh hantar sebagai editorial. So banyak sebenarnya. Jadi apa kata kita lihat dulu kan, contoh-contoh gambar yang mungkin boleh bagi idea pada korang apa yang kita boleh submit kan, sebelum kita pergi terus pada bahagian untuk submit. Okay, so untuk editorial, okay, kita klik pada bahagian editorial je lah kan. So kita nak lihat. Okay, let's say kita ni pun dah nampak dah contoh-contoh gambar-gambar public figures lah, kita sebut paling mudah kan. Bagi contoh ni belakang kita tahu dah rambut perang-perang ni, ini adalah gambar Donald Trump. So ni gambar kanak-kanak yang mungkin kita tak tahu kan, tapi isu dia adalah berkaitan dengan climate change. And then ini so yang aku pun tak kenal baka ni. So jadi kita terus ke atas. Let's say lah kita nak ambil gambar berkaitan dengan public figure. Siapa yang kita nak? Okay, so kita pilih seorang. Kita ambil PM kita sekarang lah. Okay, Mahathir Mohamad. Okay, kita nak lihat. Okay, public figures ha. Jadi ini bukan ada apa-apa unsur politik. Ini sekadar sebagai contoh. Jadi dia kena disclaimer awal-awal kan. Nanti kan kau orang cakap macam-macam kat aku kan. Jadi
Please alert. So ini just kadar sharing saja, kan. So kalau kita lihat gambar kat sini, ni 5 September. Mahathir jumpa siapa ni? Vladimir Putin. Vladimir Putin. Nak sebut nama pun terkiakil lidah aku kan. Terbelit sekali. So kita tengok kat sini. Kalau kita lihat Eastern Economic Forum Vladivostok, Russia. Pendek je. And then dia beritahu tarikh. Dalam ni dah ada nama negara. Jadi itulah dia punya caption. So gambar Mahathir jumpa dengan Putin. And then ni dia melawat entah kat mana-mana. And our Prime Minister melawat tak tahulah ni dekat mana ni. Ada bin mention. So Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad, Kuala Lumpur, Malaysia. Itu saja. Pendek, ringkas. Lokasi kat mana dia tak ada beritahu lokasi exactly kat mana. Tapi pada 31 Ogos pada Hari Merdeka. Jadi kita lihat gambar-gambar lain. Okey, ada tak lagi? Okey, so ini yang aku rasa lah yang hantar gambar ni tak tahulah dia punya private photographer ke personal photographer ke, tapi dia untung lah kan kalau dia boleh hantar, dia boleh jual gambar ni. Oh, sangat-sangat untung. Okey. Ni Mahathir dengan Jack Ma. Jadi kita lihat caption dia ada beritahu siapa dalam gambar ni. Okey. Dan siapa yang terlibat. Kan. Sebagai contoh dalam ni ada gambar Mahathir. Yang ni dia ada gambar dengan Jack Ma. Okey. Dan dia ada kaitan dengan Alibaba. Beritahu di mana lokasi dan juga tarikh. Jadi ini adalah format yang standard. Okey. Standard untuk kita hantar gambar ke sebagai gambar editorial. Okey. Jadi kita tengok lagi gambar berkaitan dengan Formula 1 lah, senang. Sebab keluar gambar Formula 1, kita ambil gambar Formula 1. Alright, baik. Okey, so bila kita type gambar Formula 1, kita tengok je mana-mana. Okey, kita ambil. Anda katalah korang ni peminat Formula 1, rajin tengok kan. So bolehlah kan ambil gambar dan submit. Okey, contohnya ni gambar masa dekat Russia. Kita tahu macam mana sebab kita tahu ni tahun bila, championship bila, kita tahu lokasi di mana dan date bila. Jadi mudah saja sebenarnya. Nampak? Cuma mungkin mula-mula ni kita nak hafal format tu, tapi lama-lama biasalah kan. So kalau kita tengok Formula 1, kita bagi detail sikit. Malaysia. Okey. Aha. Nampak? Akan keluar lah. Formula 1 Malaysia tak boleh lagi daripada Petronas. So ni caption dia. Lokasi di mana, event apa, tarikh bila. Jadi beginilah. Baik. Jadi aku rasa korang dah dapat idea kan, gambar macam mana. Tapi ini gambar event yang besar kan. Aku nak orang kata apa, cari yang gambar yang lebih dekat dengan kita. Maknanya gambar yang mungkin ada, tak semua orang boleh pergi Formula 1, tak semua orang boleh shoot Mahathir Mohamad, betul. Tak semua orang boleh buat aktiviti-aktiviti tu. Mungkin kita boleh cari event di Kuantan. Okey. Jadi kalau korang tengok kat sini ada gambar di Kuantan. So gambar ni tidaklah orang kata apa susah nak dapat kan. Susah ke? Tak, sebenarnya korang pergi keluar kan, time sunset, sunrise, kan, duduk park kamera kan, jalan-jalan, nak pergi jogging ke, snapshot je kan. Dapat idea, submit. Tengok kat sini, masa ni LTDL lalu Kuantan ya. Jadi aku tak tahu dia ambil angle daripada mana ni, tapi memang superb lah. Mungkin nampak pantai, nampak orang berbasikal. So hebat gambar ni. Okay. Ni gambar yang lain. Contoh ni. Okay. Orang menjual. Jadi pun boleh hantar. Okay. So gambar masjid negeri. Okay, masjid Kuantan ni. Okay. So gambar-gambar macam ni
boleh lah hantar kan, gambar close up macam ni. Okey, jadi jika kita berada pada event-event ni kan, jadi jangan lepaskan peluang, snap lah menggunakan handphone yang ada. Jadi pastikan minimum 4 megapixel. Okey. Dan kita boleh hantar ke Shutterstock. Okey, baik. Sekarang ni aku dah login ke account contributor Shutterstock aku. Okey, jadi aku dah ke bahagian untuk submit content. Jadi kalau korang nampak dekat depan ni sekarang ni ada keluar error ni. Okey, bukan error lah. Dia just orang kata apa, notes and keep trying, your submission was not approved, review your image or view rejection reason, then submit more, do your best work. Okay, jadi error ni sebenarnya bukan error lah, just notice yang beritahu bahawa aku punya submission yang sebelum ni tak approve. Sebab apa? Sebab jom kita tengok. Jadi sebenarnya akhir tu ke sini, so reason rejection tu sebab asset deleted. So aku sebenarnya dah try submit hari tu. Jadi aku tengok aku tak sempat nak buat record video. Jadi aku delay dulu sebelum dia sempat review. Jadi hari ni aku nak resubmit balik content tu. Jadi kisahnya macam tu je. So kalau korang dah buka and korang boleh terus pergi ke bahagian untuk upload and jadi boleh klik pada bahagian start here. Okay. Jadi seterusnya, okay, klik pada bahagian I'm ready. Baik. And then boleh start pilih gambar lah untuk upload. Jadi ni dia lah gambar yang aku nak submit. So tunggu dia upload sekejap. So gambar ni adalah gambar masa aku pergi travel. Aku tak ingat lah dalam tahun 2000, mungkin dalam 2016. Baik. Okey, dah sudah. Klik next. Baik. Okey. Jadi bila sampai dekat sini, okey, kita klik pada gambar. Okey. Setiap gambar kita perlu masukkan details lah. Okey, di mana kita perlu masukkan dia punya caption. Okey, kita perlu masukkan dia punya kategori. And jenis penggunaan dia, maknanya gambar ni gambar editorial lah. Sebab gambar ni gambar ada logo, ada brand, okay, ada gambar orang mungkin dalam tu. Jadi bila gambar-gambar yang ada logo, ada brand, ada gambar orang ni, kita hantar sebagai editorial. Mudah. Okay. So pilih foto, editorial. Okay, caption. Dia siap mention dah kat sini. Editorial description must follow the format. Okay, city, state atau country, month, day, year dan juga description. Jadi apa penerangan tentang gambar tu. Baiklah. Jadi aku dah buat dah sebenarnya. Jadi aku ambil dulu gambar tu, editorial. So ini adalah, okay. Jadi aku just paste dia saja kat sini. Okay, baik. So kalau tengok kat description, Yogyakarta, Indonesia, March 12, 2016, Air Asia Jet A plane just landed in Yogyakarta Airport, Indonesia. Air Asia is a Malaysia world best low cost airlines, operates schedule. Oh sorry, ni tak payah. Okay, world best low cost airlines. Okay, cukup. Baik. Seterusnya kita pilih kategori. Kategori kita ambil dia sebagai business. Ada tak travel? Rasanya ada travel kan. Okey, tu kita ambil transportation. Okay, ada tak yang lain? Macam content tak ada kaitan. So kita abaikan sahaja. Jadi keyword. Keyword ni boleh pilih lah. Just click pada apa ni, button-button yang ada di sini, flight, transportation, airlines, airline, plane, transport, international, tourism, okay, business, jet, airbus, aviation. Dia kalau boleh apa-apa yang relate dengan gambar tu, maknanya berkaitan dengan gambar kapal terbang tu, jet tu, aeroplane tu. And then pasal even pasal
kalau lihat kat gambar ni, langit di warna biru pun kita boleh letak dekat situ. Blue sky boleh, tak ada masalah. Sebab dia berkaitan dengan gambar. Dia memang ada berkaitan dengan gambar. Sebab kadang-kadang ada orang mencari gambar, dia nak gambar background, gambar kapal terbang dengan background dengan langit yang membiru. Jadi kita boleh letak dekat sini keyword. Okay, blue, okay, sky, tak ada masalah. Okay, ni dia ada, siap ada suggestion pula. And blue sky with cloud, tak ada masalah, kita boleh letak dua-dua pun. Yang penting kita letak keyword ni. Ni adalah jumlah amount keyword yang boleh kita letak lagi. Maknanya dia dah 27, tinggal lagi lebih kurang dalam 23/50. Baik, kita dah isi semua, rasa dah ok. Alright, jadi kalau dah semua dah ok, dah ikut format, check, double check semua ok, then kita boleh submit. Baik, jadi selepas submit, settlelah kerja kita. Jadi itulah dia submission yang pertama. And aku kira submission yang pertama setengah lah, sebab itu aku dah hantar setengah jalan, aku cancel kan. Jadi tak apa. Jadi yang penting sekarang ni aku dah dah share dengan korang. Okay, jadi bila kita submit tadi, dia akan keluar kat bahagian ni, pending, pending for review. Jadi dia nyatakan kat sini, your pending items will be reviewed within 5 days. Jadi we will let you know when they been reviewed. Jadinya selepas dia review nanti, dia akan keluarlah dekat bahagian review ni pula. And macam yang ni, yang reject ni adalah gambar yang sebelum, yang sama sebenarnya. And tapi dia tidak delete habis lagi, dia akan delete selepas 21 hari. Okay, gambar yang kita hantar yang reject, dia akan ada di sini, akan dipaparkan selama 21 hari. Bukan reject ya, maksud aku semua gambar. Okay, reviewed item will be displayed for 21 days. Maknanya semua gambar akan dipaparkan di sini selama 21 hari. And then baru dia akan, sama ada dia akan remove ataupun gambar yang approved, dia akan masuk dalam gallery. Jadi dua benda tu, satu yang remove, satu lagi yang reject. Satu yang reject, satu lagi yang accept and yang approve. Aku rasa takat tu sahaja. Jadi aku harap korang dah faham macam mana nak submit gambar editorial. And mesti dalam English, memang kena menggunakan bahasa Inggeris. Jadi ikut format yang dah ditunjukkan tadi. So gambar editorial ni apa-apa saja. Jadi kalau korang jalan-jalan di kawasan tempat korang and ada event, sebagai contoh kalau korang berada di Putrajaya. Putrajaya ni, orang yang duduk Putrajaya ni pada aku memang sangat untung lah. Okay, terlalu banyak event kan, boat panjang kan, dragon boat pun ada kan. Apa ni, aku rasa apa ni, itu ada hot balloon pun dia kan. Lepas tu ada perarakan yang sebut boat berhias kan. Jadi terlalu banyak event. Jadi setiap event tu memang korang boleh hantar kan. Memang ramai pun kawan-kawan aku yang berada di sekitar yang berdekatan dengan Putrajaya yang memang berkesempatan untuk berkunjung ke sana, ambil gambar dan submit. Dan memang insyaAllah akan ada sale. Okay, jadi nak tanya tentang gambar macam mana lagi nak submit, kita tak ada spesifik sebab gambar yang kita hantar kadang-kadang lepas 5-6 tahun pun ada, baru ada sale. Okay, tapi kalau gambar-gambar yang hot and gambar-gambar yang orang kata royalty free RF yang selepas ni kita akan buat, banyak yang sale. Gambar editorial ni pun sebenarnya banyak, tapi depends on apa subjek korang, apa subjek. Okay, dan bila masa. Sebagai contoh yang akan datang dekat cuti sekolah, jadi kita hantar gambar cuti sekolah. Gambar raya, dan dekat dengan raya kita hantar gambar raya yang akan banyak sale. Jadi kita tak tentu masa. So kalau gambar kita tu ada commercial value, okay, boleh digunakan untuk periklanan, boleh digunakan untuk macam-macam lagi lah. Jadi lebih besar potensi dia untuk dijual. Jadi kena faham, kena letak dalam orang kata apa, kena bersedia lah. Bila kita shoot, kena fikir tentang commercial value tu first. Okay, tapi editorial ni pun jangan dilepaskan, sebab dia orang kata senang nak dapat.
kan. Jadi daripada kita jalan saja-saja, and apa kata kita snap jugalah sikit-sikit kan, dan hantar, kumpulkan. Sebab dia dari masa ke semasa memang ada orang akan beli gambar editorial. And especially kalau event-event yang bombastik lah kan. Baik. Jadi aku rasa sekian saja sharing pada hari ini. Jangan lupa like dan juga subscribe. And kalau ada apa-apa hal, ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen kat bahagian komen di bawah. Kita jumpa lagi pada sharing yang akan datang. Okay, bye.